nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Kalau ada kue aja, di sini senang, di sana senang. Kalau nggak ada kue, Pak? Jiwaku merana. Halo, saya Agus Kuncoro, mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia menonton YouTube. Di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, share-nya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus sinetron Dunia Terbalik setiap hari. Hanya di RCTI, jam 23.15. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ini siapa dulu? Saya aja. Saya duluan, Mas. Saya kan kakeknya Kansa. Kamu pikir saya apa, Kom? Saya ini papinya Edward. Kansa ini anaknya Edward. Berarti Kansa cucu saya, Kom. Terus menurut kamu, Pebri ini bukan anak saya, gitu? Menurut kamu gimana? Saya duluan. Enak aja, enggak? Saya duluan. Met. Iya. Kom, Ceng. Udah enggak usah berebut lah. Ya saya duluan, Pak Ustadz. Saya duluan. Nanti Kansanya nangis malah susah potong rambutnya. Ini mertua kamu kayak begini, gimana? Ini salah saya, orang kamu yang begitu dulu. Bapak duluan gak apa-apa kan? Tuh. Edward aja nyuruh bapak. Woy, papi duluannya. Edward aja nyuruh bapak kok. Aduh, ini mah berisik sekali, lihat sih. Tuh, kok suara udah lapar tuh. Udah saya aja sini. Oh, siap. Kang Dadang. Loh. Kamu ngapain? Mau potong rambutnya Kansa kan? Saya dulu. Aduh, Kang Dadang, saya duluan atuh Kang Dadang. Enggak bisa saya duluan. Ampun ini Kang Dadang. Kum. Saya duluan kan ya, Kum? Enggak, saya dulu. Mana kunci? Gunting ya sini, gunting ya. Woi, jangan. Kum. Edward, kamu bapaknya Kansa, kamu yang gunting. Edward. Berhasil, Kang Dadang. Habis berisik sih. Cuk. Ya, Ma. Kamu pegang nampan yang dipegang Edward. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Acaranya sudah dimulai. Ya, Tang, sudah dimulai. Ya, kamu diam dulu ya. Siap, Pak Ustaz. Ya Allah, ada Pak Darlis. Udah, diam. Ini lagi acara. Salimnya? Siap, Pak Darlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Binarsi, Kang Ujang, selamat ya.
Iya. Celis. Jangan mentang-mentang atuh. Mentang-mentang apa ya Kang Dudung? Iya. Pak Insinyur kan sudah nikah sama Bu Dokter Landa. Mentang-mentang ditinggal nikah, Celis diserempet aja sama Mang Ule. Dudung, Mang Ule punternya. Mang Ule itu harusnya sadar. Celis itu pantasnya jadi anaknya Mang Ule. Kamu Mama. Mang Ule, saya bantu-bantu ke belakang dulu. Permisi. Rel. Apa? Om Franky? Apa sih? Apa? Udah sana. Om Franky. Makasih ya, Klau. Sama-sama, Om. Om Alo. Makasih. Klau. Istri saya ada di dalam. Gak ada, Om. Tina? Tante Tina teh juga gak ada. Ini teh puntennya, Om. Kalau dia teh mau bagiin dulu ke yang lain. Rai. Mbak Bara. Papa mah heran ini sama Om Asep. Kalau ada kue aja. Di sini senang, di sana senang. Kalau gak ada kue, Pa? Jiwaku merana. Sama Mang Ule? Iya, cerita. Mang Ule jemput. Cie, cie. Pon. Semur daging lagi nih. Aja. Ini setengah gram lebih dikit. Kum, cek. Setengah gram lebih dikit. Ya, Pak Ustaz. Nanti itu berat timbangan rambut itu kamu belikan emas lalu disedekahkan ya. Punten Pak Ustaz, ini maaf Pak Ustaz, ngomongnya sama saya atau sama aku nih Pak Ustaz? Ya sama kamu lah, kan ya kamu yang beli emasnya. Iya ntar dulu, bukan masalah beli atau enggak emasnya itu, masalahnya harus jelas dulu ini. Itu tadi udah jelas itu Pak Ustaz tadi ngomong. Tunggu, ini tadi mau potong rambut pada berebut. Sekarang suruh beli emas buat cucunya sendiri susah bener. Udah saya aja yang beli emas ya. Sarkom, Goceng, potong rambut kalian, tambahin sampai 50 gram. Sedekahnya sedikit amat sih. Heran saya mah. Ini orang gubri juga ya. Gubri ya. Bener nih. Jangan kesini. Gak boleh, gak jadi. Hah? Pak Ustaz, kalau Etor aja yang... Jangan. Kuat. Biar itu jadi tanggungan papi sama bapak kamu. Ya? Jadi nanti kalau Kansa remaja, kamu bisa cerita ke Kansa bahwa ini dua kakeknya ya? Yang menyedekahkan emas seberat rambut yang dipotong lagi Kansa akekah. Maaf Pak Ustadz, ini emasnya itu boleh diganti sama uang gak? Oh ya, saya tolong. Baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Al-Majmu, Imam An-Nawawi mencantumkan pandangan dalam kalangan ulama Syafi'iyah bahwa selain disunahkan mencukur rambut dan setelah itu sunahkan bersedekah emas dan perak seberat timbangan rambut bayi tersebut.
Tapi bolehkah bersedekah dengan uang sebagai ganti dari emas atau perak tersebut? Sebagai dikatakan Hisamuddin dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Aqiqah bahwa boleh bersedekah dengan uang sebagai ganti emas dan perak tersebut. Aduh, boleh. Boleh bersedekah dengan uang. Alhamdulillah. Bukan masalah boleh, boleh aja nih. Siapa tidak ini? Berisik. Usai. Lu dari tadi kusoyin lu. Lu kapan? Kusoy itu murid saya. Dia sudah khatam menambang ilmu dari saya. Iya, Med. Gua caya. Sok, kusoy. Baik, Pak Ustaz. Maaf, Kang Dadang. Itu teh sah dan diperbolehkan. Karena dalam hal ini, emas atau perak teh adalah mata uang yang berlaku pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama halnya dengan uang di Indonesia pada saat ini. Dan adapun caranya, setelah rambut dicukur, lalu ditimbang dengan timbangan emas atau perak, dan setelah itu bersedekah dengan uang seberat atau senilai dengan emas atau perak tersebut. Begitu, Kang Dadang. Saya mah sebetulnya udah ngerti. Ngetes Kemet aja tuh. Sat, kalau kamu mau tatak sekarang dah. Nah, jadi kan? Boleh kan? Ayo, biar siap, Pedut. Berisik sekali kamu. Biar jelas, Mak. Ya memang harus jelas. Cek, itu kalau di uangin berapa itu? Kalau sekarang kan segramnya tuh harga emas 900 ribu. Kalau cuma setengah gram lebih, berarti harganya 500 ribu. Ada berapa? 10. Ini, Pak Ustaz. Ini, boleh sedekah kan? Biar cepat aja. Iya, biar cepat aja, Pak Ustaz. Ini sedekah untuk apa ini? Pak Ustadz atur aja nya. Iya. Pak Ustadz kan tahu ya. Oh iya, ini saya terima. Nanti saya akan saya sedekah. Hei, kenapa nangis lo? Maaf Pak Darlis. Tatang ingat almarhum mama sama bapak Tatang. Pak Darlis, rambut kan saya sedikit aja 500 ribu. Apalagi rambut Tatang, Pak Darlis. Tuh, lihat Pak Darlis. Rambut Tatang kan panjang. Jangan-jangan, waktu Tatang bayi, rambut Tatang ditimbang 1 kilo. Ya Allah!